pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, membeberkan alasan mengapa ia mencadangkan Mohamed Salah di laga kontra Everton. Penyerang Liverpool, Mohamed Salah, dicadangkan saat The Reds menghadapi Everton di pekan ke-30 Liga Inggris tahun 2019 sampai tahun 2020. Sebagai gantinya, pelatih The Reds Jurgen Klopp menurunkan pemain asal Jepang, Takumi Minamino. Hal ini jelas menimbulkan pertanyaan karena beberapa hari sebelumnya Klopp menyatakan kalau semua pemainnya, termasuk Mohamed Salah, siap untuk diturunkan. Kami telah menjalani semuanya dengan normal lagi setelah sekian lama istirahat, tutur Klopp seperti dikutip bolasport.com dari laman resmi Liverpool. Untuk saat ini, tidak ada pemain yang akan keluar untuk pertandingan hari Minggu, namun kami harus memantau lagi. Beberapa pemain berlatih ekstra, sementara sebagian lainnya berlatih dengan intensitas yang rendah. Nyaris semua pemain mengikuti seluruh sesi latihan dan itu kabar bagus karena dengan begitu kami akan memiliki tim yang bagus di lapangan, kata Klopp menambahkan. Ucapan Klopp tadi ada benarnya karena Salah memang tetap terlibat di laga kontra Everton. Namun ada alasan lain mengapa Klopp mencadangkan Salah di pertandingan yang dikenal dengan nama Derby Merseyside tersebut. Seperti dilansir bolasport.com dari Evening Standard, alasan tersebut adalah Klopp ingin menghemat tenaga pemainnya sebab Liverpool akan bermain lagi 3 hari setelah laga melawan Everton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini karena banyak informasi menarik seputar dunia olahraga.